Oke guys, ketika setting kandangnya sudah selesai, ini dia kura-kura kita, langsung aja kita masukin ke dalam kandang yuk. Tapi sebelum itu kita kasih makan dulu nih guys. Nah, makanan kura-kura sulcata ini adalah sayuran segar. Bisa juga ditambahkan makanan pelet ataupun kaktus ya guys. Ini langsung aja kita masukkan baby kura-kura kita ke dalam kandangnya ya guys. Selanjutnya kita tutup kandangnya supaya nanti tidak diganggu oleh kucing ataupun tikus, karena di rumah aku tuh banyak kucing ya. Oke guys, ini kura-kuranya mulai makan nih. Nah, di sini aku tuh tambahkan pelet khusus kura-kura. Kali ini kita kasih makan kura-kuranya dengan daun caisin guys. Lihat deh, kura-kura aku lahap banget makannya. Nah, buat kalian di sini ada yang pelihara kura-kura sulcata juga nggak sih guys? Biasanya kalian kasih makan apa guys supaya kura-kuranya cepat besar? Nah, jadi di sini tuh aku baru adopsi kura-kura ini kurang dari 1 minggu ya. Jadi aku mohon bantuan kalian untuk membimbing merawat kura-kura sulcata ini supaya sehat dan cepat besar guys. Oke.